وجميع المؤمنين والدينا ومشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بفضله وكرمه وبركاته ورحمته ومغفرته ورضوانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ربنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولوالدينا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أمين يا رب العالمين. Berbahagia tuan-tuan yang kuasa dan pegawai masjid. Kasihi tuan-tuan puan hadirin hadirat. Mukminin mukminat, para tamu Allah, tetamu-tamu syurga dan bahagia rahmat Allah sekalian. InsyaAllah, sebiasa tuan-tuan, kita mulakan kuliah dan pengajian kita dengan zikrullah dan salawat salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kita rahmat dan keberkatan, keampunan, syafaat dunia akhirat insyaAllah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول الله صادق الوعد
آمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان أستغفر الله إن الله كان توابا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وداوت وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيات وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله والشكر لله. Oleh sesama kita sentiasa memperbanyakkan tinggi-tinggi puja dan puji kita yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di atas segala pemberian dan kurniaan nikmat rahmat Allah yang tersangat banyak dalam kehidupan kita. Bahkan pada malam ini dengan nikmat kesihatan tubuh badan, nikmat umur yang Allah kurniakan lagi kepada kita, keamanan dan kesejahteraan, maka Allah SWT memudahkan kita dapat datang menjadi tetamu-tamu Allah, beriktikaf dalam rumah Allah SWT, memakmurkan, memeriahkan taman-taman syurga, majlis ilmu, majlis zikir yang sangat dikasihi diridhai Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah pilih kita, kekal kita sebagai ahli di taman syurga di akhirat kelak. Dapat kita bertemu dan duduk bersama kasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Insya-Allah untuk apa kita sambung pada malam ini perbincangan kita dalam kitab Mahkamah di pada mahsyar, yang mana kita masih lagi membincangkan mengenai mereka-mereka yang dibebaskan dan selamat setelah mana dihukum dan disiksa. Maknanya selepas daripada berlakunya atau terlaksananya siksaan dalam neraka, ada golongan-golongan yang Allah selamatkan setelah disiksa dan diazab. Muka surat 180. Siapa ada kitab betul-betul yang tengok, muka surat 180. Penggan yang tengah. Penggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab ini, rahmahullah. Mudah-mudahan Allah beri
faedah manfaat pada beliau, dan kita membaca bincangnya dengan manfaat faedah besar. Inna akhirat amin. Kata beliau rahimahullah, dibebaskan, diselamatkan dan dikeluarkan dari api neraka ini dapat dilaksanakan kerana syafa'ah atau syafa'at orang yang diizinkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kerana pengampunan umum daripadanya. Hal ini adalah merupakan kerahmatan Allah kepadanya. Orang yang dah masuk neraka, tuan-tuan, wal'ayyazubillah min zalik, depa ada yang boleh bebas, boleh selamat, yang ditarik keluar daripada neraka. Benda ni dia berlaku atau terlaksana kerana yang pertamanya syafaat. Syafaat makna bantuan dan pertolongan. Ada syafaat. Ya. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kerana pengampunan umum daripadanya. Sama ada Allah Ta'ala ampun ya. Tuhan dia maha pengampun. Ya ghafir liman yasha. Kita baca kan? Baca tu wirid pemayang. Ya ghafir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia mengampunkan siapa yang dia kehendaki dan dia mengazabkan siapa yang dia kehendaki. Jadi kita sampai satu masa, tuan-tuan, dalam kalangan ahli neraka, Allah nak ampun, Allah ampunkan dia. Itu hak Allah SWT. Allah boleh ampun dia. Atau dengan sebab syafaat, bantuan, pertolongan, di antaranya syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini semua, tuan-tuan, kerana rahmat Allah. Allah, rahmat Allah ni sangat luas, tuan-tuan puan. Baik itu Allah kata apa? Allah sebut dalam Quran, la tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Apa juga masalah kita, jangan putus asa rahmat Allah lah. Keampunan Allah Ta'ala sangat besar. Ada orang main cerita, dia ni dosa ustaz, dia buat silap banyak ustaz, macam mana Allah nak ampun dosa? Dosa macam mana, dosa besar ustaz? Saya kata, kita rasa dosa kita besar, keampunan Allah lagi besar. Jangan syirik ya. Kita dosa besar. Memang kita buat salah, kita buat silap, buat dosa. Kita manusia. Kita bukan malaikat. Kita bukan Nabi Rasul. Ya? Manusia biasa. Ada buat silap, buat salah. Hatta dosa besar, pengampunan Allah lagi besar. Pengampunan Allah lagi besar. Oh, dosa saya banyak, ustaz. Dosa saya banyak. Banyak mana dosa kita? Banyak lagi rahmat Allah nak ampun kita. Aha, rahmat Allah tu bagi lagi banyak. Tuan-tuan puan, tersangat banyak. Bahkan rahmat Allah tu terlalu luas, yang tak bertepi. Rahmat tu apa dia? Kasih sayang Allah. Tuan-tuan puan, bahawa banyak kisah-kisah orang yang buat salah, buat silap, dosa, dia minta ampun pada Allah. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Jangan syiriknya. Hatta orang tak semayang, tuan. Orang tak semayang. Tapi tak syirik. Tanya dia, siapa Allah? Tahu Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Dia boleh jawab, tuan. Tuan-tuan ada. Dia boleh jawab. Satu malaikat tanya dalam kubur asur. Marabuka Allahu apa? Marabuka man nabiyuka? Ha, tu tak tentu. Ha, tu tak tentu nak dia jawab. Tuan-tuan,
tapi atas dunia ni tuan. Dia jawab tak? Orang macam ni tuan-tuan, kalau Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Tapi Allah janjilah. Ha, janji dia apa dia? Hang tak mayang, hang kena bakar. Hang kena sisa, kena api neraka. Tu janji Allah. Tapi sampai tu ketika Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Eh? Atau dengan sebab-sebab lain. Orang minta ampun kat dia. Kita baca tuan-tuan. Buat tahlil. Dalam doa kita tu, ada dah hajat keluarga tu kita, niatlah Allah sampaikan pahala. Kita baca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanu wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Kita minta. Mungkin dengan doa-doa orang yang soleh, orang baik-baik ni, Allah Ta'ala ampun dia. Tuan-tuan. Itu hak Allah. Nah, jadi macam tu, cerita orang masuk neraka. Mungkin dia dapat syafaat. Oh, dalam neraka, tuan banyak riwayat-riwayat cerita di neraka ni. Depa punya merayu. Merayu. Dalam neraka ni tuan-tuan, rupanya ada riwayat kata ahli neraka ni duk zikir dalam neraka, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan. Tuan-tuan, di dunia dia tak mahu nak zikir. Ha? Masuk neraka baru zikir, tak laku dah benda tu. Atas dunia ni tuan-tuan kena zikir. Ni atas dunia ni. Hamba tak mau zikir. Ha, esok dalam neraka orang nak zikir. Baru nak ingat kat Tuhan. Tak jadilah. Ada tu dia ada. Depa masa tu duk merayu kat Allah. Ya Allah, ya Hannan, wahai yang maha belah. Maha pengasihan. Maha pengasihan. Nah. Wahai yang maha pengurnia, Mannan. Ha, masa tu baru tanya. Tu yang kita ajak duk zikir tu. Lazim kan? Betul ulama-ulama tuan-tuan, kadang-kadang macam menghidupkan majlis zikir. Antara majlis zikir apa dah? Banyak ilmu. Ini kita nak mengaji ni majlis zikir lah ni. Dan zikir yang kita sebut juga. Tahlil tu pun majlis zikir tuan-tuan. Tahlil kita buat tu majlis zikir. Ya. Ratu pasal cerita dah. Ada tu tempat. Satu surau. Bahalus tak ambil satu total lah surau mana aku. Saya jom tapi cari juga. Kan? Contoh ada sebulan dua. Pengurusi tu mai jumpa saya. Sembang. Dia tahu ustaz. Setelah jumpa ni nak sembang sikit lah. Pasal apa? Surau kita tu dia kata, ya Allah. Pasal awak je. Itulah saya nak cakap pun susah. Bahasa segan. Malu nak cakap ustaz. Pasal apa? Ada lah seorang dua kita duk sembang belakang. Ustaz ni main dia tahu duk zikir banyak, kuliah sikit ya buat dia mengajak kita sikit ya zikir banyak, la ilaha illallah. Saya ingat saya zikir ni tak sampai 5 minit, zikir dengan selawat lebih kurang tu lah. Kita bagi tenang sah. Kan, bagi hidup-hidup hati sikit, bagi buka hati sikit. Dia dalam 4-5 minit tu ya. Dia kata zikir punya lama, mengaji sikit ya, pemohon mengaji tuan, saya mengajar sampai 9 suku dah, 9 suku. Oh, kan. Lepas tu, tak apa lah. Dia tu macam mana ustaz? Saya tak apa, kita seronok lah zikir ni, tapi ada seorang dua. Tapi yang masalah dia kata, ada 2-3 orang zikir duduk masuk jempol, ada tu masalah. Ha. Dia tak ada pengurusi. Ni macam mana kita bulan ni? Ustaz nak pergi ke? Kau nak tangguh ustaz ke apa? Ha. Lagi kita kalau ustaz pergi, dia duk kata, duk bunyi ke belakang. Ustaz pun sakit hati, ustaz marah ke apa, geram. Ha. Ustaz kecil hati ke apa orang kata. Tak apalah kita haji lah ni macam ni. Kita tak usah tangguh lah. Ngaji tu. Banti tu.
Tak mantik tu akhirnya. Saya tak tangguh. Kalau saya tangguh lagi, bila-bila nak pergi pula. Nak pergi pula lagi, saya zikir lagi. Tuan-tuan. Saya akan zikir. Kalau zikir, dia pemarah pula. Dia duduk puji ke belakang. Alah ni banti lah haji. Tak apa lah. Yang ramai tu mau, tuan-tuan. Seorang dua tiga orang. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal ada masalah. Orang yang tak mau zikir ni, memang dia ada masalah. Sama ada saka, kadang-kadang orang saka pun tak boleh zikir, tuan-tuan, dia tak boleh, dia hangat. Ha, tuan-tuan pun kalau dengar zikir-zikir ni, dia hangat lah, tuan-tuan pergi berubat lah. Dia dah saka. Pada, ada tempat saya pergi, saya zikir, saya tu makcik tu. Dia main, dia kata, panas, 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 dia tak boleh. Dia tadi nak keluar. Ha, nampak. Belah-belah bukan serai, mana banjar, mana mungkin dia pada saka aku. Dan, dia kata, weh, tak boleh. Biasa ini. Ha? Jadi hari ni pokok pun tak tahu orang sama aku pokok dah saka apa kita pun tak tahu kan. Oh tak boleh. Tentu bayang tengok. Dengan kita zikir tu tujuan pertama nak kita tenang hati jiwa kita. Beri buka hati kita, nak bagi jernih sikit hati kita, lembut hati kita tuan-tuan. Tiba-tiba tak mau. Esok ni saya dan sebab tak ada kita zikir dah. Lepas mayang tak apalah. Lepas mayang ni kita mula, nak mula kuliah kita zikir lagi. Tak ada masalah. Allah kata, wazkurullaha kathira. Banyak zikir banyak-banyak. Nah. Sebab tak kami zikir lah seorang-seorang. Mohon zikir seorang-seorang bila masa. Zikir apa kali. Anak zikir banyak mana? Kita nak pergi biasa. Lazim kan. Nah, jadi tuan puan. Ada juga yang macam tu. Ha, saya kata tak apa. Kalau tuan pun tak mau zikir, abang mai. Tapi saya mai kot lah. Saya mai tapi saya tak mula dengan zikir lah. Saya hormat tuan-tuan puan. Ha, dia kata ustaz tak apalah kita tak usah zikir. Ha, tak apa kita mula kuliah tu. Tak ada masalah. Ha, tak ada masalah. Ha, dia kan wajib pun. Tapi nak cerita kata, ada fadilat kelebihan dia sebenarnya. Ha. Ada setengah tempat, saya pergi, saya kadang-kadang kalut kan, saya pergi lambat sikit, terlambat ke apa, itu dah, pipi tak zikir. Dia bertanya, ustaz, orang ni tak zikir no? Oh, dia bahasa lain, pasal tak, ustaz main biasa zikir, pasal tak zikir ni, bahasa lain. Itu orang yang dia biasa. Jadi insyaAllah, moga-moga untuk buat kita ni, jadilah ahli zikir. InsyaAllah. Baik, jadi nak contoh kata, dalam kubur esok ni, dalam apa nama ni, neraka, nak minta. Kemudian bila malaikat Jibril pergi melawat, ni ada riwayat tu, malaikat Jibril pergi melawat dia apa? Malaikat Jibril ni dia duk pergi selia ahli neraka esok ni. Ni cerita kat Nabi Muhammad ada riwayat. Maka ketika itu orang ahli neraka ni kata apa? Wahai Jibril. Wahai Jibril. Tolonglah kirim salam kat Nabi kami. Oh, tu dia masa tu tuan-tuan. Masa tu. Habang saat kat Nabi kami, kami teruk dah. Wahai Jibril. Kami tak tahan dah. Kena seksa ni. Kena azab ni. Dahsyat ni. Kami tak sanggup dah hadapi ni. Sakit sungguh. Seksaan ni amat pedih. Wahai Jibril. Tolonglah jumpa Nabi kami. Kain salam dekat Nabi kami. Minta tolong. Tu dia tuan-tuan. Nak minta syafaat masa tu. Di dunia ni mulut lidah kita berat. Nak selawat kat Nabi pun berat. Nak selawat pun berat tuan-tuan kat Nabi SAW. Tetapi di akhirat esok baru minta. Baru kain salam. Kain salam kat Nabi. Minta tolong syafaat. Ni musim maulid ni lebih lagi tuan-tuan. Kita mulakan balik ingatan kita. Banyakkan selawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita banyakkan. Esok itu nak syafaat kita. Jadi ringkasnya, terdakwa yang mukmin yang telah banyak berbuat kejahatan, orang beriman, tapi dia buat jahat. Tu nama dia mukmin asi. Orang beriman tapi buat jahat, nama dia mukmin asi. Baik. Buat jahat. Melakukan dosa besar dan belum ditebus dengan hukuman suatu ia di dunia. Sama ada berupa had. Had ni hukuman hudud.
Hududlah. Curi. Di dunia ni dia tak kenal ni potong tangan. Dia curi yang tuan-tuan. Kuat-kuat penjara lah kita kan. Penjara dengan denda. Potong tangan tak. Ya. Tak laksana. Jadi yang laksana ni antaranya Brunei, di istihad lah. Hukumah hudud. Resos. Dan sebagainya dijalankan. Di sana tuan-tuan, pendek katanya siapa nak mencuri. Kerajaan dia bagi duit. Dekat rakyat dia apa semua kan. Hang menganggur pun dapat kan. Dapat ke dia bagi apa tu sara hidup ke apa ke. Kalau bagi tuan-tuan, hang nak curi apa lagi. Tapi kalau curi kena, di sana tuan-tuan. Berzina kena hukum hudud. Di Saudi. Saudi pun laksana juga. Tapi kerabat dia raja kebaik kata tak kena. Pula dah. Tak kena pokok-pokok bangla. Pokok-pokok bangla, pokok-pokok Filipina. Pokok-pokok Ahmad Nafi, Tani ke apa. Ha, buat silap ke bukan salah tu. Oh, dia pagi, dia kena. Dia pestai gitu dah. Jadi, contoh hukuman ni berupa hudud atau rejam. Rejam kepada menzina yang sudah berkahwin. Sudah, Haji. Bang. الله أكبر الله Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon Allah. Innaka la tukhfa. La haula wala quwwata. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hukuman-hukuman yang Allah Taala turunkan, dia nak melepasi, nak lepas kita. Pertama, minta ampun. Yang kedua, hukuman tu. Kaedah tak lepas tu. Di sana dia dah buat ni. Jadi bahasa ni panjang lah tuan. Dibahaskan dalam fiqhul jinayat. Pembahasan dia panjang. Cuma kita sebut ringkas lah. Mungkin tuan pun mengaji fiqh jinayat tu. Bab perundangan Islam, hukum hakam.
Tapi bila buat tuan-tuan, saya dengar orang cerita kata di Madinah ni, contohlah Mekah, Madinah. Kalau orang bang apa tinggal tu, abang-abang dia apa? Itu sekali saya pergi umrah tahun 97 untuk mengaji. 96 untuk mengaji sana. Ada pergi umrah tak? Tengok. Di di Madinah. Tunggu orang bang, dengan orang bang saya turun. Tuan hotel. Saja nak ronda tengok sambil-sambil. Tu ya tuan. Kedai apa-apa tinggal ke tu lah. Tak tutup. Orang bang tu. Ha, dia apa tuan-tuan kedai tu. Dia ambil serban nipis ke tu lah. Takut burung merah tu lah kot. Ha, serban nipis dia, dia tutup tu lah. Kan. Selepas duit boleh tinggal apa tu kan tuan. Ha, siapa nak ambil? Ambil. Kan. Kena tangkap lah. Tak makan tak habis. Potong. Hudud. Saya try tengok. Oh, rupanya betul, you know. Aman, tuan. Aman. Cuma kita tengok tu, orang meninggal usaha malam. Bang-bang maghrib kat tinggal habis. Bukan tekat celepah duit. Tu dengan kita suruh, meninggal tu boleh suruh pergi boleh hadir, tuan. Dia suruh tu, hingga kita suruh tu pergi. Haa, dari sini tak takut. Haa, dia tak takut. Tapi tak takut tuan-tuan, jadi macam-macam ni, rompak, menyamun, masuk apa ni, dalam rumah orang, colek anak-anak orang apa-apa, macam-macam ni dia tak takut. Nah. Ha. Jadi orang tak tahu lah penyakit kita ni, Tuhan bagi ubat, ha, tak mau ambil ubat tuan-tuan, penyakit lagi teruk lah. Tak tahu dia lagi teruk lah. Baik. Haa. Dan ia tidak pernah melakukan taubat nasuha. Yakni merasa amat menyesal. Dia tak pernah taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Oi, taubat nasuha ni tuan-tuan. Sungguh-sungguh taubat tak mau dah. Sampai tuan-tuan meja lah. Tuan-tuan duduk semawa lah. Tapi, kot dulu ni ada member. Tak mau, aku tak mau. Aku taubat dah nasuha. Tak mau dah kembali. Dan berniat hendak meninggalkannya untuk selamanya. Dia taubat nasuha ni, dia niat tak mau dah tinggal itu selama-lamanya. Maka pemeriksaan, penelitian dan keputusan sidang mahkamah di padang mahsyar adalah lebih sangat cermat, saksama dan teliti sekali. Itu dia tuan-tuan. Di padang mahsyar ni tomat teliti. Allah kata wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi, tak dinaik langsung, tak ada siapa nanya dia. Mendingan kita buat nanya dari kita sendiri, kita zalim dari kita sendiri. Allah Taala dia tak zalimi kita. Specialnya tuan-tuan di padang mahsyar ni, hakim dia, ahkamul hakimin. Ahkamul hakimin. Hakim dia. Ha? Kita duduk baca dalam surah Batin kan? Batin wajan. Ujung ayat tu dah. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah persoalan dia? Bukankah alaysallah? Ha. Allah tu sebaik-baik penghukum. Nah. Yang sangat bijaksana Allah Ta'ala. Maka ulama kata sunat jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin, bahkan aku di atas perkara itu menyaksikan memang betul Allah Ta'ala ni sangat bijaksana, nah, sangat apa nama ni, adil dalam menghukum. Dan nak mohon kat mana tuan-tuan? Hakim tu dia saksi. Dia sendiri saksi. Kita di dunia ni tok hakim ni itu hukuman. Kau
kawan yang salah tu kita sayang, tak buat sayang. Hang tak sambung dia kata bahasa Kedah lah, tak tahu hakik tak cakap bahasa Kedah kot. Ha, dia kata hang tak sambung. Aku ada dia kata aku tengok hang buat. Ha, kalau lagu tu punya tuan puan tak payah nak kata apa. Ha. Dia kata aku tengok. Ha, mudahkah hakim nak tengok semua tempat tuan puan? Maknanya dia dengar pendakwa raya, peguam bela, saksi apa semua. Jadi dia buat rumusan lah, buat kesimpulan daripada penelitian dia apa semua kan. Ha, baru dia jatuh hukum. Itu di dunia. Tapi di akhirat esok tuan-tuan, Allah Ta'ala tu saksi. Dialah hakim dan dia saksi. Itu yang duk jadi panjang tuan tahu saya Pak Ustaz. Kalau dah tahu salah, lambung tu ya. Duk cara-cara apa, lambung tu. Dia ni ahli neraka, ha, lambung tu. Masuk neraka. Allah Ta'ala nak tunjuk maha adil dia. Dia nak tunjuk dia maha adil. Nanti hampa masuk dalam neraka, hampa tu duk kata, "Oi Tuhan tak betul tu. Ada di bawah kuala neraka apa semua." Ha, hampa tak betul, Ustaz. Cara tu. Sudah nak kata apa kat Tuhan, ha cara tu. Bila masuk neraka, ahli neraka ni tuan-tuan, dia tak nak komplain dah esok ni. Pasal apa? Dia tahu salah dia. Dah dibicarakan apa semua. Salah dia. Ada komplain bagi. Mereka merayu yang masa tu. Masa tu rayuan je tuan-tuan. Mengaku salah, mengakulah. Memang salah. Ya? Itu yang kita nak baca dalam surah Al-Mulk. Untuk nak baca kan kau? Masya Allah. Surah Al-Mulk ni kena tuan lazimkan baca khususnya setiap malam lah. Sebagian riwayat kata, selamat daripada azab kubur. Dan sebagian mendapat kata, Allah jaga jasad kita dalam kubur. Surah Al-Mulk. Weh, orang lain neraka ni, ni hati lah, tuan-tuan. Nah? Allah sebut tu. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Bila dia berlempak tuan-tuan dalam api neraka tu, ni penjaga neraka tu ni apa? Alam ya'tikum nadhir. Oi ahli neraka, tak dah pernah ke sampai pada hampa ni seorang yang memberi peringatan, memberi amaran. Rasul lah maksudnya. Tak pernah ke ada rasul, nabi naik apa? Qalu, depa kata apa? Pak neraka ni. Ha. Bahkan ni bahasa. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min syai. Dia berkata bahkan, bahkan memang ada. Tapi kami yang bohongi, kami yang lawan, kami yang ingkar. Kami tak percaya. Malaikat kata apa? In antum illa fi dhalalin kabir. Itu kalau macam tu hampa ni memang sesat yang besar. Depa bom ni sai. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Depa kata wa qalu law kunna, mereka berkata kalaulah dulu ni kami dengar. Ha, dengar mana taatlah. Law kunna nasma'u aw na'qil, masa tu kau fikir betul-betul. Nah. Dengan hati jiwa kami, kami tak jadilah penduduk neraka Sa'ir ni. Allah kata apa? Fa'tarafu bizambihim. Ha, mereka mengiktiraf dosa-dosa mereka. Masa tu buat iktiraf. No? Nak buat apa? Duduk dalam neraka nak buat apa? Iktiraf macam tu. Tak ada guna dah untuk tuan-tuan. Mereka terima lah azab dan siksa yang Allah janjikan. Ya. Allahu Akbar. Adapun sekiranya keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Ha, tengok-tengok hak buruk. Hak buruk tu lagi banyak tuan-tuan, ya Allah, daripada baik. Para ulama nasihat. Kalam yang sama beberapa ulama sebut. Saya jumpa dalam beberapa kitab tuan-tuan.
Tapi yang masyhurnya antara Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tak ada lagi ulama lain sebut. Ketahuilah bahawasanya barang siapa yang sudah mencapai umurnya 40 tahun tetapi kejahatannya lebih banyak dari kebaikannya, maka elok-eloklah dia bersiap sedia untuk masuk api neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, tu kalam ulama tu berdasarkan hadis Quran hadis tu. Siapa yang umur dia 40 tahun jahat tu banyak lagi daripada baik. Jahat tu banyak lagi daripada baik. Ha, elok-eloklah. Imam Ghazali kata dia kena bersiap sedia nak masuk api neraka. Patutnya naik 40 tahun tu baik tu banyak daripada jahat. Dah jadi baik dah. Pada zaman codong-codong nakal-nakal masa budak-budak tu dah lepas dah. Ya? Zaman-zaman yang orang kata apa, orang meluat kita tau. Zaman budak-budak codong kat tau. Kan? Ha, lepas dah habis lah zaman tu. 40 tahun bermula kehidupan kita menjadi orang baik. Sepatutnya. Ha. Tapi tengok buruk ni lebih banyak daripada baik. Maka hakim mahkamah yakni Allah tidak berkenan ampun kepadanya. Kalau kata sampai jahat tu banyak sangat tuan puan. Ha, tak ada. Nah, pengampunan Allah SWT ni dia nak bagi, dia mengetahui tuan puan. Dia maha belas kasihan. Dia maha adil, maha sempurna lah kita kata dengan segala sifat sempurna dia. Tak ada siapa nak ajak Allah, tak ada siapa nak paksa Allah. Ha. Allah boleh tentu, boleh tentu. Maka Allah tidak berkenan ampun kepadanya. Maka ia pasti dihukum dalam neraka untuk disiksa hanya untuk sementara waktu. Mana ada had tempoh. Sedang lamanya dalam neraka untuk disiksa itu adalah mengikuti dan berdasarkan besar kecilnya, berat ringannya ataupun banyak sedikitnya dosa yang dilakukan. Ha, duduk lama mana dalam neraka? Nak duduk lama mana? Ada ikut kelaku kita, perangai kita apa kita buat. Hang buat dosa, dosa besar ke kecil? Dosa berat ke dosa ringan? Sikit ke banyak? Dia berdasarkan hal itu. Siapa dosa dia banyak, halamalah neraka. Siapa dosa dia besar, berat, halamalah neraka. Tuan-tuan. Jika Allah memandang ia telah cukup membalasnya dengan siksaan, siksaannya dalam ia menjalani hukuman di neraka. Dan ia termasuk para terdakwa, yakni orang-orang yang telah suci daripada segala dosa. Tuan-tuan. Kalau kita tak mau minta ampun di dunia ni, kita tak mau Allah bersihkan, sucikan kita daripada dosa, kesalahan, kejahatan apa semua. Boleh. Nak cuci esok di akhirat. Tapi masuk neraka. Ada cuci dan neraka orang tuan-tuan. Dia seksa, dia azab bagi kita tak tahan. Tak tahan, ya Allah. Dah habis dah tu. Contoh dia minta nak habis tu lah. Ni bagi siapa? Bagi orang yang dia buat salah, buat dosa, dia tak minta ampun. Tuan-tuan, kita bayang. Kita dosa banyak. Segan minta ampun. Tak terintah minta ampun. Ya Allah. Itu di antara bala Tuhan kepada kita. Siapa buat dosa, dia tak teringat nak minta ampun. Dia tak basah minta ampun. Berat mulut lidah dan nak istighfar minta ampun. Ini di antara bala Allah bagi dia. Dan tu di antara tanda Allah benci kat dia, Allah murka kat dia. Ha, tuan-tuan, jaga. Tanda Allah benci. Ha, itu orang Ta'ala bagi berat mulut lidah dia. Punca dia sendiri. Punca dia sendiri. Sikap dia. Tuan-tuan bayang ni, kita yang minta ampun bila. Lepas tu kita lazimkan banyak istighfar, taubat. Lepas mayang kita istighfar ni kuliah-kuliah ni pun kita istighfar, paling tak ada pun subhanakallah, alhamdulillah, astaghfirullah, kita pun istighfar.
buat silap, terus istighfar minta ampun. Ha tu dia. Takut tuan-tuan. Kita jaminlah ke dosa kita Allah ampun semua. Kalau kita tak pernah teringat dosa dulu-dulu kita buat. Tiba-tiba tuan-tuan malam ni kata kita tak sangka, siapa tak sangka Allah ambil kita. Malam ni. Tuan-tuan bayang kalau kita ni masih berdosa lagi. Tak habis. Tu kita duduk teka-teki orang selimut kita tu. Orang selimut bukan jasad kita dengan dosa-dosa kita selimut tu. Tak habis. Orang mandi kita tuan-tuan, dosa tak keluar. Juruhlah esok mandi mayat tu. Dosa tak keluar tuan-tuan. Lepas tu orang usung kita buat pergi mayang. Kut-kut tu tak tahulah Allah maafilahu warhamhu tu. Orang minta ampun ya. Tu mungkinlah. Mungkinlah kalau rahmat Allah. Allah ampun. Tapi semua kak. Banyak mana Allah nak ampun. Kita tak tahu. Tuan-tuan. Orang usung kita tu. Usung dengan dosa-dosa kita. Ya Allah. Buat pergi kubur. Bubuh lah lihat kubur tuan-tuan. Sekali dengan dosa kita. Pasal Tuhan tak ampun lagi. Haa, begitu banyaklah istighfar. Kita serendah, orang putih kita serendah. Mengaku. Istighfar ni banyak. Antara Said istighfar, La ilaha illa anta, tu kita nak baca. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, Maha suci engkau, sesungguhnya aku dari orang yang zalim. Ya'tirah. Ya'tirah, kita ni zalim. Kita buat zalim diri kita sendiri. Itu istighfar Nabi Yunus. Nabi Yunus maksum tuan-tuan. Nabi Yunus itu maksum. Tapi istighfar juga tu. Bahasa diri itu zalim. Kita yang berdosa banyak tuan-tuan tak pasal zalim diri Allah. Ha, istighfar. Itu panggil pengulu istighfar dalam Quran. Ada juga pengulu istighfar dalam hadis Nabi. Disebut juga Sayyid istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sanatu. Tu sampai habis tuan-tuan nak baca kan. Ha. Tu antara pengulis tu. Kita i'tiraf. Ya Allah, engkau lah Tuhan. Tak Tuhan ni engkau, ya Allah. Ha. Aku ni hamba-Mu, ya Allah. Ha. Aku hamba-Mu. Aku ni lemah. I'tiraf. Ha. Jadi tuan-tuan, dengan i'tiraf kita itulah Allah Maha Pelas, Maha Pengasihan, penyayang, belah kita. Tuhan pun kita insya-Allah. Tapi sombong, belagak kita kadang-kadang. Bahasa tak berdosa. Kata sebagian ulama, tuan-tuan, orang yang tidak rasa berdosa itu di antara dosa Allah. Dia rasa tak berdosa. Dia kan dosa berlambak. Ha, itu di antara dosa. Sebab apa? Sombong. Orang yang bahasa tak berdosa, tuan-tuan, sombong. Ya. Orang yang merendah diri, tawaduk, dia akan rasa dia berdosa. Walau dia tok guru sama mana pun. Itu ulama-ulama, tuan-tuan. Oi, depa saya ni, ana muzdik, saya ni orang berdosa. Itu tok guru ulama. Orang soleh, tuan-tuan. Dia rasa dia tu berdosa. Ha, ni dia. Mati esok baru tahu, rupanya, dulu ni dosa banyak Tuhan tak ampun. Apa punca tak ampun, pasal dia tak istighfar, tak minta taubat. Oh, mati sudah tak apalah. Anak kita ada ramai. Dia nak minta ampun kita. Boleh percaya kan tuan-tuan? Dekat dia orang tak lepas kadang. Dia nak doa kita. Dia nak ni kita. Dia orang tak lepas. Tak apalah kalau dia jenis orang soleh-soleh apa doa kita. Alhamdulillah lah. Tapi lama mana dia doa. Ada satu amalan tu saya pernah bagi dalam tuan-tuan. Asal pernah bagilah.
Moga Allah ampun dosa kita, dosa mak ayah kita, dosa besar, dosa kecil. Tuan-tuan puan, masa ambil air sembahyang, pertamanya ambil wuduk ni, luruh dosa kecil. Tuan-tuan ambil bagi sempurna wuduk ni, luruh dosa kecil. Lepas tu kita baca, masa kita ambil sembahyang tu, baca lati tak apa. Kita baca di mulut, kita baca lati. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya. Ulang. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya. Sampai ujung kaki. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, siapa yang melazimi, melazimi insyaAllah amalan ni, dia fadail ya. Fadilat. Pasal apa? Minta ampun masa mana? Boleh minta ampun tuan-tuan. Atau fadilat. Jadi masa kita ambil wuduk, kita nak minta ampun. Nah. Jangan nak tanya dalil pula, ustaz, mana dalil dia ni Nabi tak buat bid'ah tu? Ha, duduk yang diam sudah, tak sambat, tak terubat. Anak bid'ah tak terubat. So, tak ada lagi, tak ada tegahan. Tak ada larangan. Kita tuan-tuan puan, istighfar. Dituntut, istighfar dituntut. Masa mana pun tak apa, istighfar minta ampun pada Allah. Antaranya dah kita rasa nak ambil wuduk, nak istighfar, istighfar. InsyaAllah, pertama luruh dosa kecil, masa ambil sembahyang. Yang kedua, luruh dosa besar, masa kita minta ampun pada Allah. Allah maghfir li dhunubi. Minta ampun tu. Dosa besar kena minta ampun. Nah, wali walidayya, dan dosa kedua ibu bapa aku. Mak pak kita duduk dalam kubur, tuan-tuan. Duduk heran. Amalan apalah nak aku buat, ya Allah. Tiap-tiap kali dia ambil sembahyang. Berapa kali sehari semalam? Katalah 5 kali hak wajib kan. Ini hak yang lain, berapa kali dia ambil sembahyang. Tiap-tiap kali itulah, mak ayah dia duduk berasa ringan. Rasa ringan. Dosa ni, tuan-tuan, dia berat. Bila Allah ampun, ringan. Berasa ringan, berasa kuih duduk ringan, kuih duduk berasa seronok, rasa tenang, rasa bahagia. Rupanya anak dia ambil sembahyang, anak dia minta ampun kat mak ayah. Sambil-sambil. Tuan-tuan buat amalan. InsyaAllah. Allah ampun dosa kita, dosa kecil, dosa besar, dosa mak ayah kita sebab kita sambil bertaubat kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita. Maka sejak itulah ia akan diangkat dari neraka. Dah habis dah. Suci dah dia. Bersih dah. Kena seksa azab apa semua ni. Dia diangkat daripada neraka. Selanjutnya ia dimasukkan dalam syurga untuk selama-lamanya. sebenarnya dia akan masukkan dalam syurga untuk selama-lamanya. InsyaAllah. Di bawah tu dia ada hadis. Kita sambunglah nanti. Tuan-tuan hadis tu. Ada hadis Nabi, dalil. Ya, yang kita sebut tu ada dalil dia. Yang kita diangkat, dikait, ahli neraka tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita tengok sikit. Tuan-puan, dalam kitab Al-Qawl Tam fi Ahkam Al-Ma'um Wal-Imam. Itu kita sampai muka surat 116. Itu ya, Ji? Tanda-tanda. Perkara yang makruh dilakukan dalam sujud. Itu tanda-tanda. 135. Saya tu saya tak ada. Tak nak tanda, pen hilang. Ni ada tanda balik. Tuan-tuan ada tanda tu. Tanda tu, kita nak sambung tanda senang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bihi fid darani amin. Perkara-perkara yang makruh dilakukan dalam sujud. Tuan-tuan apa nak sujud ni? Sujud, kita kena ingat ni, dia ada anggota sujud. Anggota sujud dia apa? Anggota sujud tu 7. Tu, ada saya sebut tu ada seorang
seorang ilmuan juga lah kan. Kalau ada PhD ni ilmuan lah. Nak bercakap semua, nak bercakap tuan-tuan. Hang tauhid nak bercakap, hang fiqah nak bercakap, hang kemas belakang. Dia kata sujud, sujud ni anggota sujud tu semenak-benak sujud tu dia day lah dia kata. Day saja lah. Semenak-benak dia kata. Bukan kata tujuh tu. Dia kata day lah. Yalah, hang nak sujud je dengan day saja. Belajar yoga tak apa, tentang yoga. Yoga, orang yang duduk yoga kan. Dia angkat kaki up naik atas tu, kepala dia sujud pun. Kita ada etika semayang ni. Ada syarat rukun dia semua. Fiqah dah bahas dah. Ini penyakit dia, tuan-tuan. Pok-pok mengaji hadis ni, kalau dia tak rujuk pada ulama fuqaha, dia tak faham kadang. Dia mengaji hadis je, tapi dia tak faham. Nah, dia muhadis ni, dia hafal sanad, matan, semua kalau muhadis sekalipun. Tapi kadang-kadang, dia masih merujuk kepada fuqaha faqih. Orang yang faqih. Tengoklah kitab fiqah ulama kata apa. Anggota sujud. Jadi, dia tujuh. Pastikan. Masa sujud lah. Kita nak semua masa sujud. Dari, satu kita belajar lah. Dua, ni tapak tangan. Kemudian, dua kepala lutut. Kecuali orang tak ada kepala lutut. Tak ada kepala lutut, tuan pun nak haru lah tu. Mungkin lah. Atas cacat ke, atas apa ke kan. Ni cerita umum, kita cerita yang umum, yang biasa. Bukan yang isu kita kata ada masalah-masalah apa nama tu. Bukan. Ni umum. Kemudian, perut ibu, perut jari. Jari-jari kita tu. Sebab itu kita sejuk, kita kena tu. Epok sikit. Jadi, itu pun bahasan banyak tu. Fuqaha, ahli fiqah bahas banyak. Bab tu pun. Had mana yang kata perut apa nama ni jari tu. Madai tak ujung jari tu kena. Dikira tu bahaya, dia bahaya. Fuqaha. Kita tu kena sempurna. Ni dia pergi sujud kaki dia jadi tu gitu. Sapa anak. Tu anak duk tarik apa tengahlah orang belah Sabah Sarawak duk guna hari patah tu. Duk heret tarik tu. Kecuali itu saya kata kalau dia memang uzur, hak tu dia ada masalah, dia sakit lepas tu cerita lain. Ni cerita tak ada apa saja. Baik. Jadi masa sujud tu tak apalah, kita kata sempurna. Dari kita ni, kata tutup habis itu untuk apa? Nak sujud teh apa? Ha sujud teh lebay, ha sujud teh kopiah. Tak sah. Dia paling tak ada pun sebahagian fuq atau setengah. Setengah itu tak apa, setengah kena. Dia kena sebahagian. Sampai tutup langsung tak boleh. Kena jagalah. Baik. Makruh, ainah ba atau makruh memegang anak-anak sama. Tengah sujud tu duk pi ni. Pipi duduk jaga anak kau nak lari. ni ibu-ibu lah sebenarnya. Mayang kan. Dia bawa pula makruh. Dia adalah cara dia duduk ni anak dia tu. Megang anak-anak. Tapi kalau anak tu ada najis, jaga tu banyak saya kata bahasan dia panjang. Ni makruh ni kalau dia tak libatkan hak dia bawa najis semua. Dia bawa najis habis bukan makruh dah kawan. Saya kita duk ni najis dia menanggung najis. Atau meratakannya di tempat hendak sujud. Tempat sujud tu kadang-kadang. Herod ni. Sejadah kita tu. Dia duk pi dia sambil-sambil tu. Sambil-sambil lurut tu tuan-tuan. Faham tu? Kerapnya sejadah kita di Herod. Dia lari sikit kan? Sambil-sambil. Makruh. Dan makruh menghembuskan debu-debu di bumi.
atau di lantai kena sujud. Sambil turun tu. Entan. Tak ada kerja ni. Sambil turun sujud tu. Menembui makruh. Tak batal lah tapi makruh lah. Makruh duk buat apa kau ampah lah. Dan makruh mengipaskan dirinya dengan kipas dalam sembahyang. Tapi duk kipas. Tapi dia bukan bergerak. Bukan ni apa, kalau dia bergerak banyak memang batal lah kipas. Tapi dia bergerak satu. Okey. Berhenti. Satu. Kipas lagi. Kan? Dua. Dia tak berturut, tak berturut, tak batal. Tapi makruh. Atau menyuruh orang lain mengipaskannya. Aku nak main kipas aku tak. Kalau kipas sekarang ni, hak ni tak apa, hak ni bukan orang. Itu dia alat. Ni bahasa ulama lah. Dan makruh mengepakkan jari atau menjaring-jaringkan jari dalam sembahyang. Ni benda makruh ni. Dia duduk ni. Ni. Duduk kepak. Nak pergi meletup. Ada juga tu. Ada orang tu kan. Yang kadang kita pasal. Tengok nama yang tu. Ni kepak jari. Perak bunyi kita. Boleh. Kita pun heran. Dia juga mana. Tengah mayang tu. Mungkin pertama tak mengaji kot. Tuan. Dia tak mengaji. Dia tak tahu kata perbuatan tu makruh. Kalau orang mengaji tak buat dah. Dia tahu makruh buat apa. Kan? Atau menjaring-jaringkan jari dalam sembahyang. Ni Allahu Akbar. Kan? Dia duduk jari dia tu. Ataupun dia duduk buat apa. Adalah jari dia duduk main. Duduk bagi menjaring-jaringkan jari dia tadi. Makruh. Atau memerhatikan kutu atau pijak. Pejak lah. Dalam di atas bajunya. Allahu Akbar. Tengok dah kabur kecil dia tu. Oh, dia perhati tu. Makruh. Siapa dah tengok. Bukan dekat pejak kutu apa. Cicak menurut lalu. Tengok Alin tengok. Itu makruh tu. Dia boleh kita kata mengeluarkan khusyuk. Nah, yang tengok tu kaya apa? Pasal cicak tu kaya duduk main dekat dengan dia. Tu dia nak risau. Dia duduk tengok. Kan? Cicak kaya tak tahu. Jenis tak, akal tak ada. Kan? Buat dia kata sekali lagi masuk dalam kain aku. Dia garu apa nama ni. Paha aku beli mampu. Dia duduk bayang tu. Lagi buat cicak ni ragah dia kata. Apa-apa cicak tu tak buat apa pun duk sangka buruk lah. Kat cicak pun dia sangka buruk. Suruhan tu. Dia parti. Dan berkata Syekh Abu Hamid rahimahullah Imam Ghazali lah. Maka lebih aula dibiarkannya sahaja. Bepi ke dia lah. Kan? Duk parti tu. Bepi ke dia. Dan berkata beliau lagi. Tetapi tidak mengapa jika ia mencampakkannya dengan tangannya atau memegangnya sampai selesai. Sehingga selesai sembahyangnya. Ini mungkin dia takut. Saat lagi menatang tu naik, dia kata saat lagi masuk dalam telinga. Dia takut tu lah. Masuklah hidung, lubang hidung dia ke apa kan. Kacau. Jadi, sama ada dia mencampakkan. Dia ambil jentik kan. Kita kata dia kutih buang. Istilahnya. Tapi pergerakan tu mesti pergerakan yang bukan besar. Pergerakan kalau besar, pergerakan tu dia tak berturut. Kalau bergerak berturut, dia pergi lempak, ambil tu, lempak mah tu batal. Sebab dia bergerak berturut-turut, anggota besar. Ada cara dia lah. Atau memegangnya, sehingga selesai pada sembahyangnya. Dia pegang menetang tu. Sampai habis sembahyang. Makruh. Dan berkata Syekh Abu Hamid rahimahullah lagi selanjutnya, tidak mengapa jika ia membunuh binatang itulah sembahyang, seperti mana tidak mengapa membunuh ular dan kala. Kalau binatang tu nampak macam nak mudarat ke apa kan, kalau tak mudarat bunuh apa. Tapi kalau kata nampak mudarat tu macam dia yang bunuh ular dan kala.
dan kutu anjing. Kutu anjing tu ada no. Tapi nama dia ikut no. Oh tu no. Kutu ni dia banyak jenis kutu juga tuan puan. Kutu orang pun ada. Tak kutu orang pun ada, kutu anjing. Kutu babi pun ada no. Betul lah dia naik. Dan pejak. Pejak ni umpama binatang-binatang kecil lah. Dan sekaliannya serangga yang menyakiti kita dalam sembahyang. Ilat dia pada tu. Menyakiti. Menyakiti. Kalau binatang tu tak menurut apa tapi dia lah. Kan? Tapi kalau dia sampai tahap boleh menyakiti, tak ada gigit kita abang lah. Tu boleh bunuh. Bunuh pun kena belajar agak. Skill dia ada, tuan-tuan, ada cara dia. Kita bunuh binatang dah sembahyang kan. Kalau tahu, kalau kata kala tu mungkin boleh harga ni. Kalau ulang tu nak bunuh je lah. Mereka lari ya, tuan-tuan. Tunggu ni. Kalau tahu ulang ni, kita terpaksa. Pasal kena dia lalu apa kan. Jarang lah masjid tuan-tuan tengah mayang ulang lalu tu. Jarang. Tapi kalau kata masjid, ulang lalu ke kan masjid tu teruk juga lah. Pasal ulang apa dah. Orang tak apa dah. Hukum makruh. Jelas lah. Buatan yang makruh ni kita tinggal. Pasal apa dia mengurangkan pahala. Dan satu lagi kita tengok tuan-tuan masalah 136. Memakai serban dan pakaian putih dalam sembahyang dan ziarah kubur. Ini ada fadilat. Ya. Dan bagi imam dan lainnya, imam dan makmum. Ataupun yang tak kira lah, sembahyang sendiri ke atau masuk lainnya. Sembahyang dengan memakai sorban. Dan memakai sebaik-baik pakaian dan pakaian yang afdol. Bukan sorban. Bawa banyak haji tak kira sorban pun dah. Tak ada masalah. Dia benda sunat. Kan? Sunat. Dia panggil sunat. Sunat adah. Sunat adat. Sunat kebiasaan Nabi. Kita niat. Pakai niat ikut Nabi. Pakai niat ikut Nabi dapat. Tapi pakai hang pakai siapa? Sorban. Pasal aku PHG. Eh bukan pasal PHG. Jangan silap faham tuan-tuan. Sorban tu sunnah. Perbuatan. Kebiasaan Nabi buat. Sunnah adat. Adat pakaian. Kita buat niat ikut Nabi dapat pahala. Tapi orang Arab tuan-tuan hadut pakaian. Mereka tu jadi adat mereka. Mereka bukan niat. Kenapa bukan niat ikut Nabi. Memang pakaian dia. Saya yang saya mengaji tu ingat masa di sana tu lah. Hak Pok Baladi ni mari. Pok Baladi ni pok-pok kampung. Macam kita lah main Ulu Banat mana tu. Main Pekan Kahirah. Pok-pok ni duk buat kontrak buat apa orang kampung kan. Dia kan soban. Pakai soban. Pakai soban ni lilit ikut. Soban lah kan. Kalau lilit ni soban lah. Lepas tu pakai jubah. Berselemoh tak nak kira lah. Tuan-tuan. Pakaian ni apa? Pakaian ni apa? Celah-celah tu sambil lalu kot mana saya tengok orang tak ada. Dia nak terkencing kot. Dia selok jubah dia pancuk kot dinding gitu lah. Ni adat tu. Adat yang tak elok lah. Tu kalau orang alim tak buat tu ni orang kampung dia kata tu lah. Orang hak jahil-jahil tu. Dia pakai sah. Jangan lalu kot padang. Tengok dia buat apa, dia tinggung isap rokok. Oh, isap rokok tak apa. Rupanya mangkit-mangkit untuk balik tinggal selambak. Oh, kawan nak buat kerja apa. Jubah kan jubah. Siapa nak nampak? Dia duduk tinggung tu, jubah tutup lagi tu. Cik, duduk isap rokok. Rupanya pakai isap rokok. Bawah dia bawah jalan, tuan-tuan. Dia kencing berak apa tu. Teringgai ikut jalan. Ya Allah. Itu bukan dia. Itu biasaan adat dia apa. Tapi hak kita pakai ni kerana kemuliaan dia Nabi SAW pakai. Dan ada juga rakyat kata, malaikat, mahkota malaikat sorban. Ada sebagai riwayat lah. Walaupun setengah tu hukum do'aif, tak berdo'aif lah. Fadilat man. Bak fadilat. Jadi untuk apa? Jadi kita pakai sorban. Dia kalau balut lah. Ha balut pun macam mana pun. Ikat kepala tu. Sorban. Dapat pahala. Ada apa riwayat tuan apa mengenai fadilat. Tapi kita tak biasa kita sayau orang tu. Sebab tu imam tak mai ke apa orang mampu. Dia pasal lah tu haji pula dah mampu. Kau bukan sahabat. Dia tanya aku tak mau. Dan dalam dia tarik tu sahabat. Tak. Dia bukan. Tapi haji lagi sahabat.
Pasal ni pasal jadi satu cerita lah ni, cerita orang muda. Dia nak pi hijrah kerja di Kuala Lumpur tu. Tok Wan pesan kat dia. Tok Wan kata ni, Tok Wan nak pergi Seremban kat hang ni, hang jaga Seremban ni elok-elok. Nah, ingatlah tengok Seremban ni, hang ingat Tok Wan. Ada betul lah kot kan. Dia pun tak apalah. Kan, Tok Wan bagi ni jaga elok lah. Boh dalam mari. Satu hari balik-balik mayang Jumaat, kawan duk pulang kabut siap-siap. Weh, babi dah. Oh, ada orang buat kunuri dah tu bah. Taman mana tu tu buat kunuri. Tak apa, tu dia panggil kita semua lah. Semua macam mana, aku tak boleh nak pergi kata. Ha, apa tak apa, topi dah, dia tak ada topi. Tak ada topi, tak boleh ikut tu. Nanya dah, lepas tak masuk asyik di rumah. Dia pun, ha, sat, apa? Dia teringat Seremban Tok Wan dia. Dia pun tuan puan, pergi mari yang tunggu sat. Dia ambil Seremban ni, dia balut punya Maulana punya Seremban. Tuan puan balut. Topi keledar. Ganti topi keledar. Ha, sampai-sampai tu, lambat sini kan. Oh, dia patut nasib baik orang tak makan ni. Sat yang kita pergi. Sampai-sampai buka duduk tunggu. Alhamdulillah, dia kata, ustaz kita mai dah. Alhamdulillah. Siapa? Ni hari ni orang masjid apa nama depa buat dahai di mana tu tak dimai orang masjid dengan ada jenazah dengan apa ni dan itu alhamdulillah lah ni ustaz muda kita sampai sama kau Seremban tu kawan dia tahan alhamdulillah pak cik ni kawan saya ni boleh depa nak buat tahlil mampu tuan puan dia kata nak buat apa minta lah buat tahlil semua pecah puluh tuan puan dandan pitam tu yang pakai Seremban tu. Rupanya Seremban tu tu keledar bukannya dia reti dia reti tahlil apa pun. Oh dapat pakai Seremban hang pasang buat tahlil langsung. Tu silap orang kita kadang. Nah. Jadi nak cerita kelebihan Seremban ni tuan-tuan siapa yang boleh yang mampu silalah. Dia sunat je bukan kata wajib apa. Fadilat. Dapat pahala. Nah, disunatkan buat tu. Bagi imam dan lainnya sembahyang dengan pakai Seremban. Imam lebih lagi. Tak pakai apa nak apa? Kalau kita di Melah Harap memang tuan hak imam tak pakai bukan dekat Seremban. Kopiah tak pakai. Lah kopiah tak pakai dia boleh hari tu ya. Jadi imam ada tak ada masalah. Dah mayang sah apa tu. Tapi cerita fadilat. Dan memakai sebaik-baik pakaian dan pakaian yang afdalnya ialah yang berwarna putih. Tuan-tuan puan, paling tak ada, selalu saya sebut di kuliah kat apa masjid-masjid. Paling tak ada tuan-tuan puan, kita spare lah baju putih, kain ke, jubah apa semua. Tak kira lah baju Melayu, suku Melayu ke putih, haban nak sembahyang Jumaat. Haban nak sembahyang Jumaat, hari Jumaat disunatkan pakai putih. Tuan-tuan puan. Jadi kita orang yang mengaji ni, pegang tu. Aman. Pahala free Tuhan bagi. Pahala free. Baju, pakai baju lah. Ya. Pakai baju putih. Pakai jubah ke tak kira lah. Layu ke kain putih. Pergi sembahyang Jumaat. Dapat pahala free. Hak pahala main Jumaat tu pahala lah. Itulah lah tu. Ni hak bonus ni. Pakai putih. Baik tu orang puan pun. Kalau kita sembahyang memang dia pakai yang putih. Telekung tu. Pakai hitam boleh, tak ada masalah. Pakai telepon warna hijau, warna ungu boleh, tak ada masalah. Nah, tapi yang afdalnya, kita sebut afdal. Hari tuan-tuan spare. Hari Jumaat tuan-tuan pakai putih. Biar minggu depan orang terkejut masjid keladi main tengok, oi, awak putih-putih semua. Kan? Cari belum rumah tengok tuan-tuan. Jadi putih-putih pun tengok nak sayau. Allah, waktu aku duduk sama ni. Tak bisa tengok kan. Main-main hari tu. Allah duduk tak mana ni ya Allah. Ha. Hari tahu ikut sunnah. Ha? Ha, dapat pahala. Sabda Nabi SAW. Khairu ma zurtum rabbakum fi masajidikum wa quburikum al-bayad. Riwayat Imam Ibn Majah rahimahullah. Artinya, sebaik-baik pakaian untuk menziarahi Tuhan kamu dan kubur kamu ialah yang berwarna putih. Baik-baik pakaian nak ziarah Tuhan kamu apa dia main masjid
main masjid lah, fi masajid, pakailah pakaian putih, ha, sunat. Dan nak pergi kubur, tuan-tuan, hatta nak pergi kubur pun ada etika pakaian dia. Ya? Kalau boleh tu siap, nak pergi kubur, ziarah kubur, pakai putih. Sunat. Ha. Sekali tak ada baju putih, tak ada pakaian putih, tak pergi kubur pula, tak pergi ziarah. Tak ada tu sunat, pipi lah ziarah, sunat juga. Tambah lagi sunat, pakaian putih. Ha. Ha. Tapi janganlah pergi malam-malam. Mereka orang lari bersiarah. Apa tu? Putih mana pula dah teh kubur tu. Banyak pak haji tu pergi ziarah. Pergi ziarah tu. Teringat ziarah bini dia ke ziarah mak dia. Kubur kan. Tengok-tengok tuan-tuan. Pak-pak rempit lah. Dia bersiarah. Dia kata nampak jubah putih. Ha, jubah putih ya. Pakai putih. Jadi tak ada orang main ziarah malam-malam. Ha? Tapi ada orang tu tak tunjuk. Wallahualam. Ada orang Tuhan tak tunjuk. Mungkinlah dia main masjid ke apa kan. Ha. Dan dia akan mulai dia kan atas dia masjid awal. Dia tengok di kubur tu mak putih. Nampak orang. Bukan seorang, ramai. Entah apa. Wallahu alam. Mungkin para malaikat Allah ke atau makhluk-makhluk yang baik. Allah nak zahirkan. Kerana ada orang Allah tunjuk. Kali ini macam tu tuan-tuan. Jangan lari. Bagi salam. Assalamualaikum. Ya ibadallah. Assalamualaikum ya ibadillah salihin. Bagi salam. Ya. Kalau pak tu jawab, tuan-tuan, untunglah kita. Dia jawab, dia doakan kita. Kau lari selera lah. Dengar-dengar dia pak tu jawab salam, lari tu. Jadi, tu tahap pakaian putih tu. InsyaAllah. Yang tuan-tuan selain, kita berhenti situ. Sambung lagi dengan Allah SWT pada masalah yang berikutnya. Wallahu'alam bisawab. InsyaAllah kita sudah biasa pengajian kita dengan istighfar tuan-tuan. Taubat. Munajat kita mohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan istighfar, muhasabah Allah nilai kita. Allah bersihkan, sucikan kita sebelum mati kita dengan dosa-dosa kita. Dan Allah ampunkan segala dosa ibu bapa kita, ahli keluarga kita. Allah pelihara selamat kita daripada segala bala bencana, malapetaka dunia, wabak dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala pelihara kita daripada azab kubur dan azab mahsyar, azab api neraka yang dahsyat untuk apa sekalian. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر من الخطايا أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا فاتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة الناس أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا فتوب علي توبة نسولا سيئاهلا ولا أقوى على النار.
الجحيم الله فهب لي توبة الله ذنوبي فإنك غافر عظيم وهيتها أن كنت علي كشرجم لمن تأولاك سنجوب كنركم الله أمكن كندو سكوت ريما لتوم sesungguhnya engkau lah pengampun dosa-dosa dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai dengan rahmatmu ampunkan daku Tuhanku umurku berkurang setiap hari dan waktu dosaku bertambah setiap waktu apalah dayaku wahai Tuhan hamba yang berdosa datang padamu mengakui dosa dosa yang telah berlalu jika engkau mengampunkan daku Tuhanku engkaulah yang layak mengampunkan dosa hambamu jika engkau tidak menerima taubatku pada siapa lagi tempatku mengadu dan merayu tiada siapa lagi tempatku mengadu ya Allah dan merayu ilahi las tunil firda si ahla wala uqwa ala nari فهب لي توبته الله ذنوبي فإنك غافر عظيم آمين 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 يا رب العالمين Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Abadu wa tinuqul qul hadha wa asafullahi al-azim li wa lakum wa lahu diya.
taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Illa alladhina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.